Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cak Didik Petani Pemula, yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk simadu. Oke bos, hari ini aktivitas kita kembali ke lahan bos ya. Dan seperti apa yang saya katakan kemarin, di pasca lebaran kita akan fokus perawatan untuk tanaman jeruk simadu. Dan pada kesempatan di video hari ini kita akan lakukan pemupukan rutin dengan berbagai macam menu pupuk. Nah, untuk itu simak terus video ini sekaligus kita spill jenis pupuk apa saja yang kita gunakan pada hari ini, bos. Nah, ini untuk kondisi dari tanaman jeruk kita. Nah, untuk buah jeruknya sudah mulai membesar, bos ya. Sebenarnya sudah masuk interval pemupukan sudah 2 bulan lebih. Nah, idealnya untuk pemupukan kita biasanya lakukan 2 bulan sekali. Nah, berhubung kemarin juga banyak agenda ya, terutama terkendala di waktu kita ya. Pasca lebaran kita dulu lebaran duluan, kemudian kita hari ini fokus ke pemupukan. Nah, untuk buah-buah yang sudah sebesar ini kita fokusnya pemupukan pastinya dari unsur makro dan juga mikro, kemudian kita tambah dari unsur kalium bos ya, untuk mempercepat pembesaran buah dan juga menjaga daripada imunitas tanaman ini, karena kita sudah sepertinya sebentar lagi sudah masuk di musim kemarau. Nah, ini beberapa hari di tempat saya tidak turun hujan ya. Jadi sebenarnya kita lakukan pemupukan ini nunggu hujan, tetapi karena hujannya kita tunggu nggak turun-turun, terpaksa sudah kita pupuk aja. Kemudian nanti setelah kita pupuk, kita uruk dulu pupuknya. Nah, ini untuk di bawah kanopi sudah kita keruk atau kita bikin lubang seperti ini untuk tempat pupuknya. Setelah nanti kita tabur, baru pupuknya kita uruk dengan tanah gitu bos. Nah, setelah kita uruk dengan tanah, kalau toh nanti malam tidak terjadi hujan, ya terpaksa besok pagi kita lakukan penyiraman bos ya. Jadi penyiraman bukan pengairan. Jadi kalau kita lakukan pengairan itu sebenarnya eman-eman, karena sebenarnya tanah ini masih basah bos ya. Tanahnya masih basah, cuman kalau untuk pelarutan pupuk kurang. Jadi yang kering itu cuma permukaan tanah aja, sedangkan untuk tanah bagian dalam ini masih basah. Jadi besok kalau tidak terjadi hujan, cukup kita siram aja dengan menggunakan mesin sanjin gitu aja bos. Oke, sebelum kita lanjut pemupukan, kita spill dulu bos ya, untuk teman-teman yang request pupuk apa saja yang kita gunakan. Oke, kita spill dulu untuk menu pupuk yang kita gunakan pada hari ini. Nah, ini bos, ini pupuk yang sudah kita mix. Jadi di pemupukan hari ini kita gunakan ada 4 jenis pupuk. Nah, untuk yang pertama kita gunakan pupuk NPK. Kita gunakan pupuk NPK, kebetulan kita kemarin sebenarnya mau pakai yang booster dengan kandungan kalium yang tinggi, tetapi karena di toko juga habis, terpaksa kita pakai yang seimbang aja, pakai NPK 16-16 ya. Tapi tidak apa-apa, kita pakainya NPK 16-16. Kemudian untuk menambah dari unsur kalium supaya buahnya cepat membesar, nah kita juga gunakan dari unsur kalium, kita pakai pupuk tunggal MOP ya. MOP itu adalah muriat of potas. Jadi muriat itu klorin atau klorida, kemudian potas itu adalah kalium, jadi kalium klorida gitu ya. Nah, kalau teman-teman NPK-nya mau pakai yang booster bisa, kalau teman-teman mau pakai yang ZK, kaliumnya pakai yang ZK juga bisa. Nah, yang ketiga kita gunakan pupuk ZA ya, ZA dengan kandungan nitrogen dan juga sulfur. Kita pakai ZA-nya, terserah untuk teman-teman pakai merek dagang apa. Kemudian yang keempat kita pakai pupuk tunggal juga dengan kandungan fosfat, kita pakai KSP. Nah, kalau sudah kita mix seperti ini bos. Jadi di depan saya ini, di kaleng ini ada pupuk yang sudah kita mix.
Nah, kita cari ya. Untuk yang warna putih yang besar, ini adalah pupuk set A ya. Pupuk set A. Kemudian yang warna hitam itu KSP. Yang warna merah itu MOP atau muriate of potas atau kalium klorida. Kemudian yang butiran kecil warna biru tapi udah nggak kelihatan ya karena udah bercampur dengan pupuk. Nah, kayak gini. Nah, ini udah hancur, Bos ya. Yang warna biru seperti ini. Warna biru seperti ini adalah NPK, kita pakai yang seimbang, majemuk ya. Nah, itu ada 4 menu pupuk yang kita gunakan dan sudah kita mix. Kemudian untuk dosis pemakaian seperti biasa kita gunakan per batang kita taburkan sekitar 0,75 kilo atau 3/4 kilogram gitu ya. Jadi kalau kita takar biasanya 3/4 kilogram itu sekitar 8 genggam seperti ini. Sempat kita tes atau kita timbang beratnya sekitar 3/4 kilogram kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lakukan pemupukan dulu, Bos ya. Mudah-mudahan aja nanti malam terjadi hujan. Oke, lanjut, Bos. Oke, Bos, alhamdulillah untuk proses pemupukan kita sudah selesai ya. Tinggal kita lakukan pengurukan atau penutupan pupuk. Nah, gunanya apa pupuk kalau ditutup ya? Kecuali kalau memang setelah pupuk kita pupuk kemudian sudah ada hujan itu enggak masalah ya. Tapi kalau tidak ada hujan sebenarnya harus kita tutup untuk meminimalisir dari penguapan ya. Nah, setelah kita tutup nanti kita siram. Kita siram pakai mesin sanci ini insya Allah besok, Bos ya, karena ini udah sore banget, udah hampir maghrib ini. Hanya kita tidak nutut kalau kita lakukan pemupukan apa penutupan pupuk hari ini. Jadi besok pagi langsung kita tutup pupuknya, kemudian kita akan lanjut lakukan penyiraman. Nah, ini untuk teman-teman yang kemarin sempat request untuk di uploadkan atau di spill pupuk yang saya gunakan. Nah, ini pupuk yang saya gunakan, Bos ya. Terutama untuk fase-fase pembesaran buah. Sebenarnya juga sudah pernah kita upload ya. Untuk racikan pupuk pembesar buah. Silakan untuk teman-teman yang sedianya akan mempraktekkan boleh atau punya cara lain juga silakan. Bebas, Bos ya. Setiap petani punya cara tersendiri untuk merawat tanamannya. Yang penting sesuai dengan fase tanaman ini untuk pemupukan ya. Pemupukan harus sesuai dengan fase tanaman. Kalau pembesaran buah ya kita tambah dari unsur kaliumnya. Kalau untuk masa-masa pertunasan kita lebih ke nitrogen gitu, Bos. Nah, oke. Doakan aja ya, Bos, untuk tahun ini mudah-mudahan hasilnya cukup memuaskan. Hasilnya mudah-mudahan cukup memuaskan. Dan saya doakan juga untuk teman-teman semuanya yang bertani, terutama untuk tani jeruk, mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Nah, ini udah mau patah, Bos. Belum dilakukan pemasangan tiang penyangga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini awal sampai akhir dan juga yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel saya, dan yang sudah like video-video saya yang lain. Terima kasih. Semoga video-video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama teman petani jeruk.
dimanapun berada. Oke bos, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.